Tidak ada
informasi apa? Santriawan dan santriawan ini berwarna hitam. Saya juga memakai jas berwarna hitam. Anak-anak itu juga memakai baju hijau. Saya juga memakai baju hijau. Ini menunjukkan bahwa beberapa dengan hubungan historis saya dengan remaja saya. Lalu sekalian, pada hari ini anakku merupakan hari yang kenapa? Kemarin anak-anakku mungkin menjelang ujian nasional, saya lulus pakai. Alhamdulillah, alhamdulillah, anak-anakku dapat menyelesaikan studi di Madrasah Aliyah dan SMA. Ini adalah merupakan anugerah Allah. Mengapa? Karena anda ini yang lulus dari penyisihan minimal dan optimal, jadi ujian akhir. Pertanyaan, setelah lulusan ini mau kemana? Tentunya Anda sebagai santri memiliki ikatan emosional yang begitu tinggi pada remaja. Anda harus berpikir bagaimana setelah Anda keluar akan remaja lebih maju. Makanya untuk informasikan kepada masyarakat bahwa belajar ilmu dan juga ilmu agama dan juga menjadi dan terjadi. Tadi saya melihat bagaimana prestasi Anda. Ada yang juara tingkat nasional, ada juara tingkat provinsi, ada juara tingkat kabupaten dan kota. Ini adalah merupakan sebagai bukti bahwa pembelajaran di remaja ini Anda semua betul-betul menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan prestasi yang baik. Tentunya saya setelah kami selesaikan pendidikan ini ada tugas berat berikutnya. Anda adalah sebagai pemuda, sebagai pewaris bangsa ini, tolong persiapkan diri. Orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar dan juga mau berjuang tanpa pamrih. Kenapa? Kalau tanpa pamrih tadi itu tidak terjadi. Tapi saya yakin dan percaya dengan selama 3 tahun, ada yang mungkin 6 tahun akan menjadi juga untuk kehidupan yang akan datang. Ada saja, kalau kita lihat sejarah, bagaimana peran fungsi pondok pesantren di dalam mendidik peradaban di negara ini. Pondok pesantren adalah merupakan lembaga yang didirikan masyarakat dalam rangka kepentingan bangsa, di mana pondok itu mempunyai paling tidak dua tujuan.
bebas dari dendam. Dan yang kedua, selain kepada pencetakan generasi dan jadinya, Anda juga diberikan kesempatan dengan melalui program pendidikan formal, yaitu ada di pada Madrasah Aliyah dan STMIK. Dengan dua tujuan ini, tujuan Anda tinggal selanjutnya adalah bagaimana untuk selanjutnya. Tadi saya bilang sekalian, Anda adalah sebagai generasi penerus bangsa. Dan Anda sebagai penerus bangsa, tolong sampaikan. Dan Anda adalah merupakan penerus pada titik yang depan. Tolong ada berpaha paling tiga untuk menjadi kembali. Yang pertama, Anda telah diberi keimanan selama 3 tahun. Selama 6 tahun Anda dididik di Madrasah Aliyah di SMK Berbeza. Mantapkan iman itu, mantapkan diri. Jangan lupa bahwa kita selain manusia biasa, tetapi kita adalah juga sebagai pemimpin. Paling tidak kita pemimpin di rumah tangga. Apalagi sekarang ini, di dalam menentuk atau menentukan pilihan dalam berbangsa dan negara, tahun ini adalah tahun politik manusia. Tahun politik ini dalam merupakan di mana tahun 2014 banyak kegiatan-kegiatan politik yang berada pada tahun ini. Salah satunya adalah pilek yang selesai. Besok kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Anda sebagai penerus bangsa yang mempunyai hak pilih di dalam menentukan perjalanan saya berpesan, dan saya pesan sekali dan sekali, karena Anda lebih hampir, pilihlah pemimpin yang membawa bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju lagi. Tetapi adalah pemimpin yang memiliki jiwa diri. Kenapa? Kalau salah pilih, kita mungkin akan dimanapun kita berada. Terlewat oleh ada yang selain yang kedua adalah keikhlasan. Ingat, ikhlas itu mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Tetapi dengan berkah selama ini, Anda semua insya Allah akan bisa melalui. Yang ketiga, yaitu dengan keberanian, memiliki komunitas bahwa Anda sebagai pemuda, sebagai anak bangsa dan penerus kepemimpinan diri. Yang terakhir adalah tentunya Anda dengan kesungguhan, dengan iman, amal, keikhlasan dan motivasi, insya Allah kehidupan yang akan lebih baik. Anak-anak sekalian, tentunya saya juga berharap kepada Bapak sekalian, anak sekalian, tentunya setelah Anda selesai menyelesaikan pendidikan ini, tolong sampaikan kepada sanak famili Anda bahwa di pimpin ini ada lembaga yang namanya Darun Najat. Setelah Anda keluar, tentunya ada adik-adik Anda yang mengisi di perusahaan ini agar lebih mantap lagi regenerasi perusahaan.
diinformasikan kepada masyarakat sehingga banyak anggota masyarakat yang menitipkan tempat putrinya di madrasah aliyah dan di SMK Darul Najah. Yang terakhir bapak sekalian, kepada para santri, bapak tidak salah pilih menitipkan putra putri bapak ke Darul Najah, karena Darul Najah adalah merupakan salah satu lembaga yang sudah dikenal di masyarakat, di mana apa buktinya? Buktinya adalah banyak alumni Darul Najah yang bertebar dari Sabang sampai Merauke dan sekarang sudah menjadi para dalang-dalangnya baik di tingkat nasional dan juga bahkan internasional. Mudah-mudahan anak-anak semua santri wadah kembali di antara anda ini nanti akan meneruskan generasi itu dan juga tanya dari tanya-tanya mudah-mudahan pemimpin negara ini akan dilahirkan dari Darul Najah ini. Itulah yang saya sampaikan. Kurang lebih